Pertama-tama untuk buat masker kalian bisa pakai baju apa aja, dan di sini aku pakai gamis, kemudian ini aku pakai piring, dan kemudian ini dipotong sesuai bentuk pola piringnya bulat. Jadinya bulat seperti ini, kemudian aku lipat seperti ini. Kemudian aku lipat lagi seperti ini. Lalu aku gunting. Nah, gunting dengan rapi ya, guys. Kemudian yang sininya juga digunting. Jadinya seperti ini, guys. Kemudian diatur, ditata seperti ini. Kemudian ini dijahit sampai ujung sini. Nah, ini aku jahitnya pakai jahit tangan aja. Nah, setelah itu di tali dan dipotong. Nah, jadinya seperti ini setelah dijahit. Nah, kemudian ditaruh seperti ini. Yang warna hijau gelapnya di bagian dalam semua ya, guys. Kemudian dirapikan. Nah, setelah itu di bagian sini dijahit. Nah, ini jahitnya aku mulai dari sini aja, nggak terlalu ke ujung. Kemudian yang hijau tuanya ini kita keluarkan seperti ini. Nah, jadinya seperti ini, jutuannya ada di luar semua. Nah, kemudian ini yang ujungnya kita lipat-lipat seperti ini. Lalu dijahit tangan. Nah, jadi ini aku jahitnya mulai dari kain yang bagian dalam yang lapisan kedua. Jadi kain yang lapisan pertama itu biar kelihatan rapi, nggak ada benang-benangnya. Nah, untuk karetnya ini aku pakai dari celana yang nggak aku pakai, ini ada karetnya, aku ambil aja, kemudian dipotong sesuai selera. Kemudian ini aku masukkan karetnya ke dalam lubang pakai cepet biting, kemudian langsung ditali aja seperti ini. Nah, ini panjang karetnya menyesuaikan wajah kalian masing-masing. Jadi tadi 30 cm tapi masih kebesaran, dan mungkin yang untuk anak kecil bisa lebih dikurangi lagi. Kemudian ditarik seperti ini biar nggak kelihatan talinya di luar, biar kelihatan rapi gitu ya, guys. Nah, jadi seperti ini. Jadi kan kelihatan rapi. Nah, yang terakhir ini bisa kalian setrika biar lebih rapi. Ini buat yang non hijab. Dan buat kalian yang pengen nggak ribet-ribet pakai jilbab, ini bisa ditambahin karetnya lagi. Caranya mudah, tinggal ini di ini aja. Ini diikatkan begini, seperti ini. Kemudian di sini juga diikatkan. Ini nanti bisa dipotong sendiri ya, dirapikan. Ini aku ngasih contoh aja seperti ini.